Team kita, geng kita, this is Liga kita. Support ke mana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini. Tahniah ke atas pasukan JDT kerana telah berjaya melayakkan diri untuk pusingan akhir Piala Malaysia untuk tahun ini. Pada malam ini, JDT berjaya melangkah ke pentas final setelah membelasah pasukan kendalian Yusri Ceklah tanpa belas kasihan. Beraksi di hadapan puluhan ribuan penyokong JDT, sudah pasti ianya terlalu sukar untuk Perak FC. Dalam perlawanan ini, Arif Aiman Hanafi dilihat dengan mudah memperdaya dua pertahanan Perak sebelum melakukan jaringan. Dan apa yang lebih menarik dan mencuri tumpuan pada malam ini adalah prestasi yang telah ditampilkan Syafiq Ahmad. Walaupun dia baru sahaja dimasukkan di separuh masa kedua, beliau berjaya melakar namanya selaku penjaring buat pasukan JDT. Syafiq Ahmad berjaya meledak dua jaringan dengan sangat mudah. Jelas sekali bahawa kualiti yang ada pada Syafiq Ahmad sangat dirindui oleh penyokong tanah air. Walaupun tidak mencukupi minit permainan saat di atas padang, ianya jelas membuktikan bahawa siapa sahaja yang berada di JDT, ianya adalah kelas yang berbeza. Latihan berintensiti tinggi sudah pasti membantu semua pemain yang berada di JDT. Kim Pan-gun boleh mencuba Syafiq Ahmad jika beliau mahu. Mengulas pasukan Perak sebelum perlawanan ini bermula, Yusri Ceklah sudah berkata bahawa sasaran mereka datang ke Stadium Sultan Ibrahim adalah untuk melakukan kejutan. Namun Yusri tidak meletakkan harapan yang tinggi kerana beliau tahu kekuatan pasukan beliau tidak setanding dengan JDT. Dalam masa yang sama, KLCT FC bertekad untuk mara ke final Piala Malaysia 2023 bagi membalas dendam ke atas JDT susulan kekalahan mereka di final Piala FA Julai lalu. Namun, skuad bimbingan Nenad Bacina itu perlu melepasi halangan Terengganu FC terlebih dahulu pada aksi separuh akhir kedua malam esok di mana mereka ketinggalan 1-2 secara agregat. Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, Khalid Abdul Samad berkata, mereka meletakkan harapan tinggi kepada skuad warga kota untuk menempah tiket ke final pertandingan kalah mati buat kali keempat berturut-turut. Kita mahu ke final sekali lagi untuk membalas dendam kerana kalah di Piala FA. Kita kalah 2-0 dan sebab itulah kita mahu ke final sekali lagi tahun ini. Kita mahu kalahkan JDT seperti yang kita lakukan pada 2021. Sudah pasti JDT akan mara ke final dan kita perlukan aksi yang terbaik daripada pasukan serta sokongan penyokong, katanya pada sidang media di Stadium KLFA hari ini. Sebagai rekod, sebelum ini KLCT layak ke final Piala Malaysia 2021, Piala AFC 2022 dan juga Piala FA 2023, namun hanya menjadi juara Piala Malaysia 2021. Mengulas mengenai tunggakan gaji, Khalid mengakui pasukan itu berdepan tunggakan gaji, namun ia tidak berlanjutan sehingga 4 bulan, seperti yang didakwa. Jelasnya, memang ada kelewatan dari segi pembayaran gaji pemain bagi bulan September, dengan tarikh akhir adalah pada 7 November ini. Buat masa ini, gaji pada bulan September sahaja yang tertunggak, dan pihak pengurusan berusaha untuk membayar sebelum tarikh akhir, pada 7 November ini. Apa yang didakwa dengan pemain tidak menerima gaji selama 4 bulan adalah tidak benar, katanya. Jadi, apa pula komen dan pandangan anda semua tentang apa yang telah diperkatakan oleh KLCT? Kongsi pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Dan jika anda semua suka dengan konten-konten sebegini, tinggalkan sahaja like kerana secara tidak langsung, anda sebenarnya telah membantu saya untuk terus kekal membuat konten yang bermanfaat untuk disajikan bersama. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.